Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, yang pertama ada Munir El Haddadi dari Spanyol, bermain di Barcelona pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian ada Rustu Rekber dari Turki, bermain di Barcelona tahun 2003 sampai dengan 2006. Lilian Thuram dari Prancis 2006 sampai 2008. Lalu ada Ibrahim Avelli dari Belanda, bermain di Barcelona pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Yaya Toure dari 2007 sampai 2010 asal Pantai Gading. Eric Abidal 2007 sampai dengan 2013 asal Prancis. Lalu ada Seydou Keita dari Mali, bermain untuk Barcelona pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Arda Turan dari Turki dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Kemudian ada Miralem Pjanic dari Bosnia, bermain pada Barcelona pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Kemudian ada Moussa Wague dari Senegal tahun 2019 sampai dengan 2002. Yusuf Demir dari Austria, bermain untuk Barcelona pada tahun 2001 sampai dengan 2022. Kemudian ada Osman Dembele, bermain untuk Barcelona asal Prancis tahun 2017 sampai dengan 2023. Dan yang masih sampai aktif sekarang adalah Lamine Yamal dari Spanyol. Kemudian ada Ilkay Gundogan dari Jerman, juga diketahui beragama Muslim, yang bermain saat ini di klub Barcelona. Itulah tadi deretan pemain-pemain Barcelona yang pernah bermain atau masih aktif sampai sekarang bermain sebagai pemain Barcelona yang diketahui beragama Islam. Terima kasih atas kunjungannya di channel Mata Data. Kami berharap informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna, kawan-kawan. Kami ingatkan kembali kepada kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Dan diaktifkan juga ya kawan-kawan tombol notifikasinya, supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Dan di-share juga ya kawan-kawan video ini, supaya kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel ini bisa segera mengetahui channel ini, dan tentunya segera subscribe ke channel Mata Data. Channel Mata Data akan mengupload setiap hari, tentunya akan memberikan informasi-informasi menarik yang dikemas dalam video timeline dan comparison. Oke ya kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita sukses selalu dan sehat selalu dan kaya raya. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya di channel Mata Data yang akan memberikan informasi-informasi menarik yang dikemas dalam video timeline dan comparison. Oke, kawan-kawan, terima kasih.